Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim survei dan monitoring bantuan hibah Provinsi Jawa Timur. Ibu Gubernur mempunyai program hibah, di antaranya adalah pemberian beasiswa untuk guru-guru madrasah diniyah, baik yang S1, S2, dan Ma'had Ali yang ada di Jawa Timur. Oleh karena itu, di antara penerimanya adalah Setai Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Oleh karena itu, mohon barangkali ada kesan-pesan tentang harapan program-program yang tersebut demikian. Monggo, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Setai Ma'had Ali Al-Hikam ini untuk program bantuan beasiswa dari Gubernur Jawa Timur ini kemarin untuk S1-nya sudah yang kelima kalinya, dan alhamdulillah sekarang ada survei dari tim Gubernur Jawa Timur untuk melihat kondisi S2 Setai Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Bantuan diberikan kepada guru-guru madrasah diniyah, baik itu S1, S2, maupun Ma'had Ali, mahasantri. Alhamdulillah selama ini yang kami rasakan, dan mereka sendiri yang mengatakan kepada kami, dengan bantuan itu yang selama ini mereka kesulitan untuk membayar biaya pendidikan, alhamdulillah mereka bersyukur sekali bisa mendapat bantuan dari gubernur yang berupa beasiswa ini. Ini mereka luar biasa mengucapkan terima kasih kepada Bu Gubernur. Alhamdulillah. Dan ini dari mereka yang S1 sudah ada di Setai Al-Hikam Malang ini banyak menyampaikan kepada kami selaku pengelola Setai Al-Hikam ini. Ini luar biasa mereka bersyukur, berterima kasih kepada Ibu Gubernur dan sudah memberikan bantuan seperti ini. Dan ini tentu sekarang tim survei ya, akan memberikan bantuan kepada kami yang S2-nya. Alhamdulillah ini juga sebelum ada pendaftaran mereka sudah pada inden. Pada inden ya, dengan harapan mereka nanti bisa diterima di sini tentu dengan kualifikasi sesuai dengan ditentukan oleh Bapak Pemprov Jawa Timur. Saya kira ini sangat penting, dan harapan-harapan kami ini nanti tentu kami harapkan bisa ditingkatkan lagi, ditingkatkan lagi. Saya dengar ini sudah ada program ke luar negeri juga, nanti barangkali ya kalau sekarang ini masih 20, nanti barangkali bisa menyebar lebih banyak lagi, frekuensinya, volumenya lebih banyak, mungkin bisa ditambah jumlahnya, ditambah lembaga di Jawa Timur yang lain juga, dan ini sangat bermanfaat bagi kita. Sekian, terima kasih, terutama pada Ibu Gubernur. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.